Pusat Polisi Militer Angkatan Laut bekerjasama dengan Pom Lantamal 3 Jakarta melaksanakan operasi penegakan ketertiban malam yang dipimpin langsung oleh Kasat Ganti Puspomal yang dilaksanakan di tempat hiburan malam daerah Jakarta Utara. Sasarannya antara lain prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut yang memasuki tempat hiburan malam dengan tujuan untuk mengecek dan mengamankan personel TNI Angkatan Laut sehingga mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota serta dapat menjaga citra TNI Angkatan Laut di mata masyarakat. Dalam obskaki tersebut, tidak ditemukannya prajurit maupun PNS TNI Angkatan Laut yang memasuki tempat hiburan malam. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI, Edwin SHMHAN MH, yang diwakili oleh Dirbin Pers Puspomal, menghadiri kegiatan acara pembukaan Diklat Terpadu Penanganan Perkara Koneksitas tahun 2022, yang bertempat di Aula Diaka Karyaba Diklat Kejaksaan RI. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kabadiklat Kejaksaan RI, Bapak Tony Tribagus Pontana, SHMHUM, dan diikuti oleh 40 unsur hukum TNI dan Polisi Militer Angkatan. Diklat Terpadu Penanganan Perkara Koneksitas tersebut bertujuan untuk mewujudkan harapan bersama sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan keberhasilan tugas serta fungsi khususnya dalam bidang penindakan perkara koneksitas. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI, Edwin SHMHAN MH, beserta Ibu Ketua Cabang PS Jala Senastri Puspomal, Nyonya Weni Edwin, menghadiri upacara tradisi Wisuda Purnawira Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut tahun 2022 di Kampus Akademi Angkatan Laut, Surabaya. Upacara tersebut dipimpin oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan dihadiri oleh pejabat utama Mabesal serta para panggotama. Dan Puspomal menyampaikan bahwa upacara tersebut merupakan salah satu tradisi di lingkungan TNI Angkatan Laut yang melambangkan berakhirnya masa pengabdian seorang pati TNI Angkatan Laut dan kembali mengabdikan diri ke lingkungan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi para perwira karena dapat menyelesaikan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Laut tanpa cacat. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SHMHAN MH, menghadiri acara eksekutif Forum 2 tahun 2022 Yayasan Sosial Bumyamca TNI Angkatan Laut bertempat di Marketing Gallery Meeting Room CB9 Jalan TB Simatupang nomor 2 Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan dihadiri oleh pejabat utama Mabesal serta para panggotama TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta. Sejak berdiri pada tanggal 26 Mei 1964 sampai dengan saat ini, Yayasan Sosial Bumyamca mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dari keluarga besar TNI Angkatan Laut sehingga diharapkan seluruh tugas dan program kerja dari Yasbum yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar serta berhasil guna. Wakil Komandan Puspomal yang diwakili oleh Dirbin Pers menghadiri kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta tahun 2022 bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan Pesparawi tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut, Brigjen TNI Marinir Sandi Muhsidin Latif, SIP, yang diikuti oleh para tamu undangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membina mental rohani dan karakter umat Kristiani, khususnya warga TNI Angkatan Laut serta untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memuliakan dan memuji nama Tuhan. Komandan Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Laut memimpin upacara sertijab Komandan Sekolah Perwira dan Komandan Sekolah Tamtama bertempat di Aula Gedung Ada Pusdikpomal, Surabaya. Dua pejabat yang baru di lingkungan Pusdikpomal tersebut diharapkan mampu mendidik, membina, dan melatih prajurit Pomal yang handal dalam menghadapi tantangan tugas di masa depan yang semakin kompleks. Polisi Militer Lantamal 6 Makassar melaksanakan obskaktif dengan sandi Waspada Wirahiu tahun 2022 di Fasarkan Jalan Sabuntung dan Jalan Yosudarso Makassar. Kegiatan tersebut melibatkan 12 prajurit POM Lantamal 6 Makassar. Adapun sasaran dari obskaktif tersebut yaitu prajurit yang menggunakan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah serta kelengkapan kartu identitas prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut. Dalam pelaksanaan obskaktif tersebut ditemukan satu prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan pelanggaran, yaitu tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah dan tidak membawa surat tanda nomor kendaraan sehingga diberikan tindakan berupa tilang di tempat. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SHMHAN MH
memimpin upacara pengukuhan Komandan Detasemen Markas Puspomal bertempat di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Acara pengukuhan dan Denma Puspomal diharapkan dapat membawa semangat baru dan penyegaran konsep pemikiran di lingkungan kedinasan masing-masing, sehingga secara sinergis mampu menghasilkan karya nyata terbaik dan berkualitas guna mewujudkan Markas Komando Puspomal yang lebih baik. Puspomal berharap agar pengalaman penugasan yang dimiliki sebelumnya dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan pengabdian terbaik di Markas Komando Puspomal. Selesai dilaksanakan pengukuhan, dilanjutkan dengan acara ramah tamah di Gedung RB Supardan Mako Puspomal. Untuk meningkatkan kedisiplinan prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya Lantamal 2 Padang, POM Lantamal 2 Padang menggelar obskaktif bagi prajurit dan PNS di lingkungan Lantamal 2 Padang yang bertempat di depan kantor POM Lantamal 2, Jalan Sultan Syahrir Padang. Obskaktif tersebut dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk menekan angka pelanggaran personil Lantamal 2. Kegiatan obskaktif tersebut berjalan dengan aman dan lancar, serta bagi prajurit dan PNS Lantamal 2 Padang yang terjaring dan melanggar akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diberi pembinaan. Dirbin Gaktib dan Kasat Gaktib Puspomal menghadiri acara pelepasan tugas pengawalan kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 bertempat di lapangan Gor Ahmad Jani Mabes TNI Cilangkap. Kegiatan tersebut diawali dengan pelatihan yang dilaksanakan selama 5 hari di Mako Paspamres. Dalam pelatihan tersebut, dilaksanakan taktikal floor game, yaitu taktik militer yang biasa diterapkan untuk dapat berkoordinasi terkait peran dari setiap pihak selama masa latihan atau manuver lapangan, sehingga pelaksanaan KTT G20 dapat terselenggara dengan lancar dan aman. Acara pelepasan tersebut dipimpin oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan dihadiri pejabat utama Mabes TNI serta tamu undangan. Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa prajurit polisi militer yang ditunjuk sebagai pengemudi kendaraan kawal agar bertanggung jawab untuk menjaga ranwalnya tersebut. Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH memimpin upacara Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali yang dibacakan oleh Dan Puspomal, disebutkan bahwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur, serta berbagi kepentingan menjadi kekuatan bukan sebagai faktor yang melemahkan. Hari Sumpah Pemuda dengan tema Bersatu Bangun Bangsa sebagai momentum untuk meningkatkan semangat bersama membangun bangsa.